sebab ini adalah the real Wawan. Cuba kalau tengok aku punya pakai ni kan, letak je dah tu betul cantik. Faham lah Wawan betul. Assalamualaikum. Okay, pertama sekali, saya dah pakai dah macam biasa, letak bawah atas kepala. Kali ini, tutorial kita akan gunakan aksesori ayah ni. Ini adalah trio ring. Kenapa trio? Sebab dia adalah tiga cincin yang bercantum. Macam mana kita nak pakai dia? Pertama sekali, cekat bawah dagu ni. Rujukan suka hatilah, nak lipat ke tak lipat ke. Rasa tak nak lipat lah sebab dia dah terbentuk cantik. Material dia sangat best. Dan kalau anda perasan, dia adalah ombre. Pleat tapi ombre. So dekat sebelah kanan nampak ke tak? Ada macam merah-merah hati semua tu. Dekat sebelah kiri nampak macam lantik je, warna soft pink sebab dia dah ombre. Okay, so untuk tutorial kali ini senang saja. Kita masukkan mana trio ring kita. Kita masukkan tarik dia, memang tarik ni kalau boleh macam ni dah siap dah. Tapi kita buat lain sikit. Kita dah masukkan, nak biar macam ni pun boleh tapi macam ni simple sangat. So kita naik ke atas sikit, kita buat lain sikit je. Naik ke atas sikit, sampai center macam ni. Sebab kita nak biarkan satu bahagian saja yang biarkan berjuntai kat bawah ni. Satu bahagian lagi, macam biarkan ambil warna pink ni. Dan kita bawa dia ke atas sini. Ha. Ambil dia terbalik, ambil dia yang bahagian dalam punya ni. Kita sorokkan bagian dalam ni. Kita kemaskan dan kita carumkan. Nanti kita kemaskan, jangan risau. Tudung ni memang kena sentiasa kemaskan. Dia tak ada kemas sendiri. Dia akan kena sentiasa kita kemaskan. Melainkan adalah instant. Okay, so kita kemaskan sikit. Ini kita bikin center. Okay, so ni kita kemaskan saja. Ini kita keluarkan sikit sebab nak bagi balance ke sebelah sini. Okay,